Eh, alamak, alamak, alamak. Habislah. Eh, siapa papa? Eh, tu, tak nampak ke? Eh, kalau banjir macam mana, Pipi, oi? Banjir? Kan kita dah pernah ada latihan banjir. Bila hujan berterusan, alihkan barang dan dokumen penting ke tempat selamat. Oh, betul. Ha, alihkan kereta ke tempat tinggi atau bungkus dengan plastik yang besar. Bukan kereta je. Kita pun kena naik ke tempat tinggi. Jika ke tingkat atas, pastikan grill boleh dibuka tau. Jangan lupa matikan suis utama untuk elakkan lita pintas dan terkena kejutan elektrik. Dan sediakan lampu suluh, tuala, baju salinan dan bekalan makanan yang mencukupi. Oi, selamat kereta kebenaran dalam bungkusan. Nasib baik kita ada latihan hari tu. Nyam, nyam, nyam. Eh, mana bekalan makanan yang Mama sediakan? Apa? Papa dah habis kan? Awak ni kan, itu bekalan makanan untuk 3 hari, tahu tak? Maka kebenaran, kebenaran, kelaparan ketika kecemasan. Sayangnya keluarga anda, utamakan keselamatan mereka. Mari mulakan latihan kecemasan banjir bersama kebenaran. Aduh, lepas ni kita kena latihan kecemasan bila singa terlepas.